Kalau kalian masih belum jelas, saya pelakunya. Saya menusuk anak saya sendiri. Halo. Halo Pak Dinis. Kami ingin mengabarkan bahwa ibu Anda sedang sakit, Pak. Dan kami khawatir bahwa ibu Anda tidak bisa sadarkan diri. Nah, sekarang kami akan bawa ke rumah sakit. Apa? Mama saya nggak sadarkan diri. Rumah sakit mana, Pak? Oke, saya ke sana sekarang. Mama kenapa ya? Beri putih tadi. Siap, Dan. Segera bawa tahanan ke rumah sakit. Siap, Dan. Depan. Mari, Bu. Kami bawa ke rumah sakit. Ayo. Angkat. Ayo, bawa. Aku mau bilang Mbak Yayana bikin kamu minum ya. Gak perlu, Fit. Aku capek, aku cuma butuh istirahat aja. Kamu kalau mau pulang, pulang aja gak? Enggak, aku di sini. Aku di sini temenin kamu sampai kamu tenang. Yaudah, saya kesana sekarang ya, Pak. Kenapa, Di? Mama, aku masuk rumah sakit, Fik. Mbak Yayan! Mbak! Iya, Pak. Mbak, tolong, Mbak. Tolong ambilin tas aku. Oh. Ayo, cepetan! Yaudah, aku temenin kamu ya ke rumah sakit ya. Ini gak usah, ini kan tadi aku dari makam. Tolong kamu jagain Brian ya. Oh, iya. Terima Mbak. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik aja, ya Allah. Kan bukan kita yang punya utangnya. Gua gak mau tahu. Komisar mana susah dicari. Lepas, gak lepas. Apa? Balikin tasnya. Ini siapa lagi sih? Saya lepas lah. Saya Sunan, saya pengacaranya keluarga Ibu Nora. Pengacara, bayar kontrakan aja susah. Apalagi bayar pengacara, iya. Sebentar, emang masalahnya apa ya? Masalah apa ini? Perempuan ini punya utang. Mas, bukan aku yang punya utang. Eh? Oh, emang bener kok, ini kan utangnya Herman. Herman itu orang masa lalu aku, Mas. Lagian kenapa jadi aku yang kejar-kejar? Bukan. Kita gak kenal sama Herman, Herman jelek gitu. Gak kenal. Dia gak kenal Herman, Herman dia jelek. Berarti dia kenal. Ini yang utang Herman, berarti dia tahu. Ah, iya kan? Tunggu dulu, emang utangnya kau boleh tahu berapa? Enggak seberapa sih, 400 juta. Enggak mas, beneran ini bukan utang aku gak ada urusannya sama sekali sama Herman. Udah. Sekarang begini aja, biar selesai persoalannya. Anda ajalah, kan pengacaranya. Bayar 400 juta. Ya bolehlah. Baik, saya akan lunasin semua. Bagus! Mas. Tapi, saya boleh minta buktinya? Iya, mana buktinya? Keluarin. Bukti bagaimana? Kalau nggak ada bukti, masa ya saya kejar-kejar orang? Iya kan? Ya udah, kalau begitu saya minta buktinya dong. Semua itu kan harus ada bukti otentik. Ini kan begini. Dulu itu, kami kan berdasarkan saling percaya. Saya percaya sama Herman, Herman percaya sama saya. Makanya terjadilah transaksi seperti itu. Ya nggak bisa dong, Pak. Semua itu kan harus ada perjanjiannya. Dan dari semuanya itu ada buktinya. Nggak mungkin dengan cara omongan aja. Ya udah, kalau begitu saya akan lunasin semuanya. Tapi kita selesaikan aja di kantor polisi gimana? Loh, kok di kantor polisi? Udah, jangan. Ayo, Pak. Kita selesaikan kantor polisi aja yuk. Nggak usah. Jangan. Saya lagi enak badan. Tuh kan, kembung. Pak, tas saya balikin dong.
persoalan ini belum selesai. Saya selalu ingat kamu. Ngerti? Sudah jadi, Pak. Pak Sunan. Iya. Makasih ya. Lagi-lagi kita dibantuin loh sama Pak Sunan. Kita jadi nggak enak. Sama-sama, Bu. Saya kebetulan aja lewat sini. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya saya ngeliat kejadian ini, saya diem aja. Aku jadi nggak enak ya. Sama-sama, Bu. Gimana, Pak? Ada yang kurang nggak? Bagus. Memang tidak salah saya memilih perusahaan Ibu Ana untuk menggarap produk iklan kami. Bu, saya ada 2 produk iklan baru. Ibu bersedia? Oh, pada gak senang hati, Pak. Oke. Terima kasih banget kamu nyelamatin hidup aku hari ini. Ayo. Aduh maaf, aku refleks tadi. Iya, gak apa-apa. Tadi acting aku gimana? Sumpah, kaku ya gue. Kelihatan kamu gak sih? Gak sama sekali, Bay. Tau gak ya, itu kliennya sampai terpesona banget acting kamu. Wah. Serius kamu? Padahal aku sampai sekarang aja masih gemeteran loh gara-gara acting depan kamera tadi. Bayar. Sekali lagi makasih banyak ya, Bay. Kamu tuh bakat sama sih jadi model. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, Ana, aku pamit sekarang ya. Aku gak enak sama bos aku izin lama-lama, soalnya masih ada kerjaan di bengkel. Oke. Yaudah, aku jalan ya. Iya, hati-hati ya, Bay. Keberadaan kamu benar-benar berarti banget buat aku, Bay. Kamu seperti malaikat yang selalu ada buat aku. Dan mungkin karena itu kita gak berjodoh. Karena malaikat diciptakan Tuhan untuk menjaga, bukan untuk dimiliki. Ruangan ibu bukan di sini lagi. Hah? Terus di mana? Di sana, Bu. Karena mulai sekarang Bu Ana akan kembali menempati posisinya lagi, Bu. Permisi. Maaf, Bu Nora. Kalau boleh tahu utangnya Mbak Mita itu berapa ya? Gue nggak tahu, Mas. Kan aku tadi udah jelasin bahwa ini tuh bukan utang aku. Jadi kemarin itu tiba-tiba si bapak-bapak itu ngedatengin aku, terus nagih utang. Katanya Herman itu punya utang sebesar 50 juta, alasannya untuk nikahin aku. Dan akhirnya lama-lama Herman nggak bayar, berbunga-bunga jadi 400 juta. Sedangkan aku sama sekali nggak tahu Herman punya utang itu sama dia. Ya Allah, Min. Itu beneran. Kok bisa ngutang banyak banget gitu sih? Buat apaan sih si Herman sama kamu tuh? Ih, Mbak. Masa Mbak nggak percaya sih sama aku? Aku kan udah bilang, Mbak, berkali-kali. Aku nggak tahu sama sekali mengenai utang ini. Mbak kan tahu sendiri Herman kayak apa. Dia itu tukang tipu, Mbak.
Aku aja ditipu. Perhiasan aku aja hilang semua sama dia. Maaf, Bu Nora, Mbak. Kalau boleh saya saran, lebih baik masalah ini diceritakan ke Mbak Ana. Masalahnya, kalau setahu saya, untuk seorang rentenir itu, kalau belum mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mereka nggak akan bisa berhenti. Tuh kan, Mit. Pantesan, Mbak dari dulu nggak pernah demen sama si Herman. Lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Makasih ya Mas Sunan, tadi udah nolongin aku. Sama-sama Mbak. Lepas, lepas! Apa sih kamu? Kamu yang apa-apaan? Kamu tuh sadar gak sih? Semua ini terjadi karena siapa? Karena drama kamu! Mama jadi kayak begini! Semua bukan salah aku, Kak Dennis. Bukan salah kamu. Salah siapa? Hah? Jawab aku dengan jujur, Diana. Apa benar? Mama yang menusuk kamu malam itu. Jawab, Di. Jawab. Jawab, aku bilang jawab. Dennis. Dennis, ini tuh rumah sakit. Kamu harusnya gak bikin keributan di sini. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo. Dennis. Aku tahu kamu lagi stres. Mungkin kalau aku jadi kamu, sama aku juga bakal marah-marah sama semua orang. Tapi tolong dong, Dennis. Mama kamu lagi sakit loh. Harusnya sekarang kamu fokus ke kesehatan mama kamu. Coba kamu bayangin. Pasti mama kamu sedih kalau dia tahu kamu malah ribut sama Diana. Malah gak kompak sama Diana. Aku benar-benar gak tahu, Vi. Kenapa semuanya kayak begini? Aku ngerti kok. Kamu yang sabar ya. Aku akan selalu ada di sini buat kamu. Thanks, Evie.